Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini, wow, berita terkini. Adakah Azalina Osman akan digugurkan? Adakah beliau akan dipecat? Tapi atas sebab apa? Kenapa dia perlu dipecat? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, anda boleh tinggalkan komen. Apa pendapat anda mengenai perkara ini? Patutkah UMNO menggugurkan Azalina Osman? UMNO dicadangkan untuk gugur Azalina sebagai ketua penerangan. Wow. UMNO cawangan SS9A Damansara mengusulkan satu pertukaran atau rombakan bagi jawatan ketua penerangan UMNO Malaysia yang kini disandang oleh Datuk Seri Azalina Osman Said. Ketuanya Amin Syukur berkata Azalina yang juga sekarang ini adalah menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi dilihat tidak fokus kepada tugasnya sebagai ketua penerangan parti yang seharusnya perlu bersikap lebih proaktif. Menurutnya pihaknya beranggapan akar UMDI UMNO memerlukan pelaksanaan gerak kerja, memerlukan pelaksanaan hala tuju yang drastik, yang lebih jelas agar setiap tindakan tidak tersasar. Menurut kenyataan mereka, disebabkan daripada itu, kita memerlukan seorang individu atau seorang figura yang mungkin boleh lebih fokus untuk bertindak sebagai ketua penerangan dan mempunyai masa untuk merencana usaha-usaha serta tindakan yang sifatnya tidak bermusim, kata mereka. Tambahnya lagi, satu pelan naratif untuk masa depan UMNO yang lebih praktikal perlulah segera digerakkan oleh ketua penerangan, serta segala usaha perlu digembleng kepada usaha yang bersangkutan dengan portfolio penerangan, katanya menerusi usul yang berkaitan perkembangan mutakhir daripada akar UMBI UMNO. Ya, susulan akar UMBI dikatakan kurang pendedahan serta kurang penerangan secara dalaman khususnya dari unit atau pasukan terbabit. Justru Amin berkata UMNO cawangan SS9A Damansara mahu mengusulkan supaya Datuk Seri Rezal Marikan Naina Marikan untuk menggalas tugas ketua penerangan baru dan berharap usul itu tidak diketepikan dan berharap usul itu dapat dipertimbangkan oleh kepimpinan tertinggi UMNO. Mereka berkata melalui kemahiran, pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki oleh beliau, ia dilihat satu kelebihan yang boleh digunapakai untuk kebaikan UMNO. Selain daripada itu, UMNO cawangan SS9A juga beranggapan beliau mempunyai masa untuk lebih fokus untuk merencana, bergerak dan bertindak sebagai ketua penerangan yang baru, katanya dalam kenyataan itu. Katanya cadangan itu diusulkan selepas melalui pertimbangan rasional demi kebaikan UMNO dalam mendepani situasi semasa politik tanah air. Daripada Sinar Harian, diterbitkan semula di sabudin.com.net. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang arif lagi bijaksana, apakah anda bersetuju sekiranya Azalina Osman Said digugurkan dan diganti dengan penggantinya yang dicadangkan, yaitu Datuk Seri Rezal Marikan Naina Marikan? Adakah anda setuju? Dapatkah Datuk Seri Rezal Marikan Naina Marikan ini untuk menggalas tugas dan seterusnya mengembalikan semula kegemilangan UMNO? Ataupun pada pendapat anda sebenarnya tak ada maksud pun sama ada Zalina kah, sama ada Rezal Marikan kah, sama saja UMNO tetap sama. Apa pendapat anda? Siapa yang sepatutnya letak jawatan? Di dalam UMNO? Mungkin anda ada pengalaman, ada pendapat anda sendiri, anda boleh tinggalkan di ruangan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Saya ingin ucapkan selamat hari ibu yang sudah lalu.
tapi belum lama lah, sudah lalu. Apalagi hari guru yang sudah lalu, dan hari-hari seterusnya kita doakan semoga semuanya baik-baik saja. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya mau kongsikan satu perbualan yang telah ditulis di Harapan Daily. Harap-harap kamu jangan ketawa ya. Cuba tahan jangan ketawa. Cuba tahan jangan ketawa. Oke. Jadi sebagai seorang type K yang berazam tinggi, dia berkata dalam hatinya, "Tut, Mr. Tani, memang perangai type C," dia kata. Akhirnya dia memohon jawatan yang diiklankan oleh sebuah firma ekspor import milik usahawan type C, Mr. Lim. Dia dipanggil menghadiri temu duga. Ah, ini yang aku ketawa. Aku ketawa sampai terkehe-kehe. Tahu? Ah, harap-harap kamu jangan ketawa ya. Harap-harap Anda, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tahan ketawanya. Okey. So, Mr. Lim. Ah, Mr. Lim, soal. Eh, Mamat, adakah kamu boleh bertutur bahasa Inggeris? Mamat menjawab, "Tidak, tuan. Tok guru saya kata bahasa Inggeris tu bahasa penjajah, tuan." Mr. Lim tanya semula, "Tapi BM kamu pun tidak baik. Kami telah menyuruh kamu menulis karangan 150 patah perkataan dalam BM. Mana ada istilah tok seh, gapo, gial, goyak dalam BM?" Mamat tu menjawab, "Eh, ambo tersilap kecek Kelate." Mr. Lim jawab, "Kami juga meneliti akaun FB Encik Mamat untuk menilai sikap kamu. Kami mendapati kamu sangat aktif dengan kempen boikot. Kamu ajak orang boikot Mamat jual cendol kerana dia pakai topi berlogo Adidas. Kamu juga mengajak orang memboikot warung goreng pisang Maklimah kerana dia pernah menjual pisang goreng-goreng pisangnya kepada beberapa pekerja stesen minyak Shell. Kamu juga menyuruh orang memboikot Al-Ihsan kerana mereka menjual kasut dan kelengkapan sukan berjenama Adidas dan Nike. Roti canai di ujung jalan pun kamu suruh diboikot kerana mama itu beli-beli tepung dari kilang milik orang Cina. Si Tambi yang menjual surat kabar pun kamu ajak orang boikot sebab dia tidak berkhatan. Bukankah lebih baik kamu tumpukan usaha mengutip derma untuk Gaza? Orang di sana kelaparan dan memerlukan bantuan kewangan, perubatan dan makanan. Adakah kamu lakukan ini?" kata Mr. Lim. Si Mamat menjawab, Eh, tak ada tuan. Tok guru tak suruh. Tok guru suruh boikot. Buat sembahyang hajat dan dua kunut saja. Kutip derma untuk buka puasa di surau di taman kami adalah," dia kata. Mr. Lim jawab, "Bagaimana kamu nak bekerja dengan kami? Telefon bimbit kami semua menggunakan Android. Kami turut menggunakan FB untuk beriklan. Ada staff di sini suka pakai kasut Nike dan Adidas. Bila memandu, kami guna Waze, aplikasi yang mula-mula dibangunkan oleh syarikat Israel. Syarikat ini juga mengimport dan membekal biji kopi kepada Zeus Coffee. Ramai dalam kalangan staff di sini tidak berkhatan. Oh, saya nak tanya, kumpulan wang simpanan rakyat kamu tak nak bokot? Bukankah ia menggunakan Hikmat BlackRock sebagai fund manager? Dan bukan tok guru kamu guna Mercedes, syarikat yang kuat sokong Israel tu?" Mamat menjawab, "Tok guru kata BlackRock tak apa tuan, sebab BlackRock bermakna Hajarul Aswad dalam bahasa Arab. Kena cium bila pergi Kaabah. Lagipun anak tok guru menjalankan perniagaan pakej umrah. Pasal Mercedes tu, ambo tak tahulah. Tok guru ada juga Velfire dan Triton. Ambo guna Viva aja." Mr. Lim menjawab semula, "Tok guru kamu boleh speaking? Wow, hebat. Baiklah, soalan terakhir. Apakah yang kamu faham mengenai 4P pemasaran? Land Product System, AI dan FOB?" Mamat menjawab, "4P ialah 4P ialah pipi, pinggang, peha dan dan 4P. Saya kena Lalin, isteri saya bernama Azlin dan orang panggil dia Lin," dia kata. Mamat tu kata, "AI itu Azhar Idrus, Ustaz Azhar Idrus, dia di antara penceramah agama kegemaran saya. Saya tak tahu mengenai FOB, favor or boycott?" Mr. Lim menjawab semula,
Oh my, sambil menggeleng kepala, aduh pening kepala. Kemudian mamat tu dengan selamba bertanya, bila saya boleh mula kerja tuan, bermula kerja Tuan Rashid Lim. Demikianlah kisah mamat type K yang berperwatakan ala Quaritch. Kisah ini hanya rekaan semata-mata dan tidak ada kena mengena dengan yang hidup atau yang sudah mati. Hanya sekadar satira. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak berlaku adil. Surah Al-Maidah ayat 8. Ini sebenarnya dikongsikan di Harapan Daily. Penulis ialah mantan rakan kongsi kanan di sebuah firma perundingan pengurusan dan mantan profesor pengurusan di beberapa universiti di dalam dan di luar negara. Okey, anda boleh baca ini sambil ketawa berdeka-deka. Anda boleh masuk di dalam harapandaily.com. Bertarik 19 Mei 2024. Tajuk dia, bila type K susah cari kerja. Lepas tu ada gambar kartun di sana. Aku nak beli phone Nokia N96 yang baru keluar minggu lepas. Harga dia agak mahal lah, tapi phone mantap, tak apa. Lepas tu ada dia kata, apa nak jadi denganmu ni? Kau tahu tak Nokia tu sokong Israel? Jihad kita boikot barang Israel, kata kartun tu. Kartun, berita dalam kartun. Memang lucu lah. Okey, memang lucu. Anda boleh baca dan harap-harap kamu dapat tahan ketawa. Aku dah dapat tahan ketawa. Memang saya terus ketawa tergehak-gehak. Okey. Jadi mungkin ada yang tersirat, ada yang tersurat di dalam apa tadi itu, saya pun tidak pasti. Anda sendiri fikir, anda sendiri nilai, ada moral of the story kah, ada apa-apa pengajaran daripada cerita itu. Anda boleh komen di ruangan komen. Daripada cerita tadi, daripada perkongsian tadi itu, pada pendapat anda, apakah moral of the story yang anda boleh kongsi kepada saya? Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.